Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusyrahu 'alal din kulli wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi shay'un fi ar wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan segala nikmat dan rahmatnya dapat kita di pagi yang sangat mulia ini berjumpa di dalam majlis perbincangan mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita mulakan majlis pagi ini dengan menjemput Ustaz Farid untuk membaca doa. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Farid. Tuan-tuan, puan-puan yang sangat dihormati sekalian. Majlis yang kita buat ini adalah satu program. Program kita bersama. Kita ingin bersama-sama mempelajari bahasa Arab Al-Quran. Ini bukan kelas untuk kita belajar bahasa Arab komunikasi. Untuk bahasa komunikasi, berdoalah insyaAllah dalam masa yang paling dekat kita akan mula belajar bahasa Arab, iaitu grammar yang akan kita gunakan buku hasil daripada Ustaz Agong. InsyaAllah kita akan belajar bahasa komunikasi dalam masa terdekat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, libatkanlah seluruh ahli keluarga kita, sanak saudara kita, jiran kita, seluruh masyarakat yang mana mempunyai perhubungan dengan kita melalui Facebook. Silalah tuan-tuan, puan-puan, tekankan butang share agar mereka dapat bersama-sama. Sangat mustahak kita kena berdoa agar semua akan dimudahkan oleh Allah SWT, agar Allah gerakkan semua bersama-sama kita belajar bahasa Arab Al-Quran insyaAllah. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Angah kerana kamus ini sangat musak. Jadi Ustaz Angah akan mulakan di pagi ini, sangat musak. Sila, kita belajarkan kamus. Jadi minta tekankan ke setiap perkataan-perkataan kata dasar. Tuliskan. Kita macam-macam kan, berbagai latar belakang kita ini. Jadi kita sekarang ini nak belajar, nak mengenali perkataan-perkataan, kita nak ambil kata dasar dari setiap perkataan-perkataan itu. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baik tuan-tuan, puan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan mulakan pagi yang berbahagia ini dengan menyambung kamus kata dasar yang semalam kita belum sempat habiskan. Okay. Jadi semalam kita terputus pada muka surah ke-111 ya. 111. Masih dalam huruf ra.
Okay. Di huruf roh. Muka surah 111. Okay. Muka surah 111. Jadi kembali kita ingatkan atau kita tekankan, kita beritahu bahwasanya memang kata dasar ini merupakan, mencari kata dasar ini adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam buku ini. Nah, jadi dengan mengetahui kata dasar ini, kita nanti boleh membantu kita dalam memahami Al-Quran, bukan menafsirkan tapi untuk memahami. Baik, jadi insyaallah kita akan teruskan pada muka surah 111. Kita semalam habis pada muka surah ke 111 pada huruf razaqa. Sekarang kita pada huruf ra, sin dan lam. Ra, sin dan lam. Jadi dari huruf ra, sin dan lam ini dia bagi kod 4 ba. 4 ba, ada 4 kotak di situ warna kan. Ha, itu adalah 4 ba. Jadi bermakna kata ini selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Okay. Dari kata ra, sin, lam ini ada nanti kata-kata arsala. Arsala ini bermakna mengutuskan. Ada kata-kata risalatun, jamak dia risalatun. Maknanya perutusan. Risalah, perutusan. Ada kata-kata rasulun. Jamak dia rusulun, utusan. Ada kata-kata rasulun atau mursalun, bermakna utusan juga. Misalnya di dalam Al-Quran, misalnya wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, jadi arsalna ini diambil dari kata-kata arsala, mengutuskan, arsala. Jadi disambung dengan huruf na nanti yang bermakna na itu na domir fa'il nanti, yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung. Jadi banyak akan kita jumpai kata-kata dari huruf ra, sin dan lam ini di dalam Al-Quran. Nanti ada jumpa kata-kata rasul, ada kata-kata mursalun. Okay. Jadi sekarang kita beralih ke muka surah. Ada tambahan safari 111 tu. 111. Kita tak dapat, kita perlu refer kepada muka surah 14. Untuk mengetahui wazan daripada nombor 2 sampai nombor 9 14. Jadi bila mana arsala tu verb fi'il rujuk kepada muka surat 14, yang mana antara nombor 2 sampai nombor 9, jadi nombor 2 af'ala yuf'ilu, maka kekallah begitu sampai bila-bila arsala yursilu, dia tak akan berubah, baris sentiasa sama ikut. Yang lain tu tak perlu, memang tak perlu kita rujuk muka surat 14 sebab arsala Rasul, itu semua adalah isim. Now, jadi tak perlu kita rujuk ke 14 ni. 14 hanyalah untuk verb sahaja. Okay. Terima kasih Ustaz Farid. Jadi kita ingatkan lagi bahawa pada muka surah 14 ini, ada muka surah 14 ini ada dia wazan-wazan fi'il yang mesti kita kuasai. Jadi dalam kamus kita tadi ada kata-kata arsala. Jadi kata arsala ini dia kalau kita sesuaikan dengan wazan-wazan fi'il dia, fi'il madhi dia ada pada nomor 2. Af'ala, arsala. Berarti dia sesuai dengan wazan af'ala. Baik. Kalau kita tengok baris nombor 3 dengan nombor 4, rasulun dengan rasulun, terjemah sama lah. Rasulun plural, jamak adalah rasulun. Bawah tu rasulun dengan makna mursalun. Rasulun dengan makna mursalun. Sebenarnya bila sebut rasul, apa itu rasul? Rasul adalah utusan daripada isim lah, kita panggil isim rasul, utusan.
Tapi rasul ni dengan makna mursal, yang diutuskan. Arsala yursilu irsalan wa mursalan fa huwa mursilun wa zaka mursalun. Mursalun adalah isim maf'ul dengan makna yang diutuskan. Rasul apa utusan? Utusan apa? Utusan Allah. Rasul siapa tu? Utusan Allah. Dengan makna mursal, yang diutuskan daripada Allah. Makna sama. Jadi tak perlu confuse. Sebab itu dalam Quran ada sebut apa nama? Mursalin. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Surah Yasin ada innaka laminal mursalin. Mursal adalah rasul-rasul yang diutuskan. Jadi dengan mana utusan Allah sama. Jadi yang titik dua tu rasulun, titik dua mursalun, titik dua tu bermakna dengan membawa makna. Titik dua makna apa? Dengan membawa makna. Rasulun dengan membawa makna mursalun. Jadi rasulun terjemahnya adalah utusan, titik tu dengan membawa makna mursalun yang diutuskan. Terjemah tu rasul utusan adalah dengan makna yang diutuskan. Terima kasih Ustaz Farid, sangat membantu kita sekali ya dalam memahami kaedah-kaedah kamus ni. Jadi kalau ada titik dua ini bermakna dengan membawa makna Ustaz ya. Ada titik dua ini dengan membawa makna. Kita ke muka surah ke 112. 112. Pada muka surah 112 ada huruf ra, ada huruf dha, ada huruf ya. Dia bagi kod itu adalah 3 ba. 3 ba ini bermakna selalu juga akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Dari kata ra, ba, ya ini ada fi'il. Fi'il dia adalah radiya yardha, bermakna redha atau puas hati. Kalau radiya yardha ini berarti dia ambil wazan dia fa'ila yaf'alu. Okey, fa'ila yaf'alu. Lepas tu ada kata-kata arda. Arda bermakna memuaskan hati. Ada kata-kata irtada, ada kata tarada, ada kata-kata ridwanun, membawa makna mardatun, keredoan. Ada kata-kata radiyun. Misalnya di dalam Al-Quran, apa dalam Al-Quran misalnya kita dapati dari huruf rada dan ya ini? Misalnya radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum. Allah redha terhadap mereka. Radiyallahu anhum. Ini radiya diambil dari kata-kata huruf ra, ba dan ya. Misalnya lagi walan tardo angkal yahudu walan nasara. Walan tardo. Tardo ini ambil dari, dia adalah fi'il mudhari daripada apa? Radiya yardo. Yardo ini diganti huruf depan dia dari huruf ya ke huruf ta. Dari yardo menjadi tardo. Itu dia. Lepas tu yang terakhir, mungkin ini yang terakhir. Dari huruf roh, ada tambahan dari Safarid sedikit. Ya. Okey, kita lihat rodiya. Rodiya yarto. Maknanya dan sama dengan bahasa Melayu. Rodiya yarto ridham. Ridho. Bahasa Melayu ridho dia. Apa maksud bahasa Melayu ridho? Ridho itu makna setuju. Agree. Setuju. Okey. Jalan. Mana disetuju lah. Jadi bila sebut radiya yardha, tengok lepas dia. Contoh dalam Quran pada radiyallahu anhum wa radu'an. Bila radiyallahu an, lepas dia ada an, maksudnya apa? Lepas dia mesti orang. Radiyallahu mana benda, orang. Allah Ta'ala redha. Jangan terjemah daripada an, bagaimana daripada terhadap Allah Ta'ala radiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha terhadap mereka. An dengan makna terhadap. Tak boleh Allah Ta'ala redha daripada mereka. Bahasa Melayu tak tepat lah. Bahasa Melayu tak tepat. Redha dengan mereka. Redha terhadap mereka. Okey. Bila orang radiyallahu anhum. Tapi bila benda
dengan letak A, letak B. Dalam surah Yunus, Allah Ta'ala kata, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya. Nampak? Waradu bil hayat. Sebab hayat bukan benda bernyawa. Hayat, kehidupan. Benda, bukan manusia. Jadi diletakkan B. Nampak? Radiya yarda, lepas dia an untuk orang. Radiya yarda, lepas dia pi adalah untuk benda. Arda, ini semua verb rujuk kepada muka surat yang ke-14. Atau wazan apa? Arda yurdi nombor 2. Muka surat apa? Ke-14 nombor 2. Arda yurdi maknanya adalah memuaskan hati ataupun menjadikan ia redha, menjadikan ia redha, menjadikan ia setuju, menyetujukan ia, membuatkan ia setuju, membuatkan ia suka. Itu arda. Irtaba, irtaba adalah meluluskan setuju. Wala dalam surah Al-Anbiya 1 ayat 17, wala yashfa'una illa liman irtaba. Wala yashfa'una illa liman irtaba. Mereka, malaikat, tak dapat beri syafaat melainkan irtaba. Yang mana Allah Ta'ala luluskan, yang Allah Ta'ala setuju, yang Allah Ta'ala beri izin. Irtaba, wazan menurut muka surat 14. Hujung muka surat 14. 2, 3, 4, 5 atas wazan kolom dan nombor 5, iaitu atas wazan ista'ala yasta'ilu, iaitu irtaba yartabi. Taraba, taraba verb juga, fi'il. Rujuk muka surat 14, nombor kolom nombor 7. Tafa'ala yata'alu, taraba yataraba, taraba yataraba. Jadi maksudnya bina lil musyarakah, iaitu saling. Kita pada dalam semayu musyarakah mana apa? Saling, saling suka menyukai. Itu kita panggil taraba. Saling redha meredhai, saling redha meredhai. Ridwan, ridwanun adalah masdar daripada radiya. Radiya yardu, ya radiya yardu, ridwanun ataupun ridwan masdar. Mana keredaan, persetujuan, keredaan, kesukaan. Mardatun adalah masdar mimi sebab dimulakan dengan huruf mim. Maknanya sama. Keredaan juga sama dengan makna masdar biasa. Radiya adalah seperti mana yang Ustaz Agung bincang semalam, iaitu sifat musyabbahah atau wazan fa'ilun. Rujuk balik. Pelajaran ke berapa semalam? 13 ke-12. Tengok balik semalam. Dengan makna orang yang direka, orang yang setuju, orang yang suka, orang yang direka. Okey. Terima kasih Ustaz Farid. Sangat-sangat jelas penjelasan dari Ustaz Farid kita tentang perbezaan-perbezaan wazan, ya, perbezaan-perbezaan wazan. Lepas tu perbezaan apa nama dia? Kalau misalnya radhiyallahu an, ada huruf an selepas kata-kata radhiya, bermakna itu untuk manusia. Jadi kalau misalnya ada kata-kata radhiyallahu bi dengan perantara huruf jar dia huruf bi, bermakna itu untuk bukan selain manusia. Terima kasih. Lepas ni kita pada muka surah ke-115, pada muka surah ke-115 ada kata-kata ra, wa dan ha. Ada huruf ra, wa dan ha. Jadi dari kata-kata huruf ra, wa dan ha ini, tiga ba, bermakna ini kerap kita jumpai di dalam Al-Quran. Ada kata-kata ruhun. Ruhun ini bermakna roh di sini. Ada kata-kata ruhul kudus. Ada kata-kata rihun, jamak de riyahun, angin. Ada kata-kata aroha, bawa ternakan ke kandang. Misalnya di dalam Al-Quran, misalnya apa yang akan kita jumpai dari huruf roh, wa dan ha ini? Misalnya di surah An-Naba, misalnya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu. Ini dia diambil dari
kata ruhun. Pada hari di mana roh dan malaikat, nah macam tu. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Pada pada hari di mana roh dan malaikat berdiri bersaf-saf, Ustaz, eh? Okey, macam tu. Lepas tu ada misalnya dalam surah Al-Baqarah. Nah. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ah, bi ruhil qudus. Ada kata-kata ruhil qudus ini. Apa makna ruhil qudus di sini? Bermakna malaikat-malaikat Jibril. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat, kena ambil perhatian tuan-tuan dan puan-puan di rumah, pelajar-pelajar di rumah tentang huruf ra, wa dan ha ini. Karena akan selalu kita jumpai dalam Al-Quran. Dia kodkan dengan 3 ba. Okey. Lepas tu kita cepat-cepat saja, setelah ini kita akan praktis dalam surah Yasin lagi satu ayat. Terakhir pada muka surah 115 ini ada huruf ra, wa dan dal. Ra, wa dan dal ini 4 ba. 4 ba ini bermakna dia akan selalu kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Ra, wa dan dal. Okey. Sebelum itu ada tambahan dari Ustaz Farid. Sila. Okey. Ruhul Qudus adalah makna Jibril. Kadang ruh itu sendiri dalam makna Jibril, tak perlu Ruhul Qudus. Walaupun dalam sebahagian ayat ada Ruhul Qudus, tapi sebahagiannya roh. Contohnya ayat apa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ar-ruh maknanya apa? Ar-ruh maknanya Jibril. Ruh maknanya Jibril. Tak ada sebuah roh al-Qudus. Sebahagian ayat ada sebuah roh al-Qudus. Wa ayyadnahu bi ruhi al-Qudus. Sebahagiannya roh itu dengan makna Jibril alaihi salatu wassalam. Okey? Jadi Ruhul Qudus makna Jibril, kadang-kadang ruh itu sendiri tambah. Kadang-kadang perlu tambah. Tambah apa? Tambah ruh. Satu makna ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Satu lagi tambah ruh buat dengan makna Jibril juga. Sebab ada kat ketikanya ruh dengan makna Jibril. Kemudian sebagai pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kita pada kelas pada pagi ini, ar-rih dan juga riyah, satu perbezaan yang amat ketara. Rih, bila disebut rih, rih ni makna singular. Singular makna mufrad, angin. Kalau riyah makna plural, iaitu jamak, angin-angin. Bila disebut rih di dalam Quran, dia membawa azab. Ha. Kalau sebut riyah, dia bermaksud adalah apa dia? Angin biasa ataupun angin rahmat. Okey. Jadi di sini dua perbezaan. Kalau kita baca dalam Quran, dalam suratul Haqqah apa dia sebut? Kadzabat samud wa adun bil qari'ah. Fa amma samud fa uhliku bit taghiyah. Lagi? Wa amma adun fa uhliku birihin. Fa'uhliku, mereka dibinasakan kaum Ad, birihin, dengan angin. Sebab apa tak sebut biriyah? Sebab angin tu bukan angin biasa. Angin azab. Angin ribut. Angin azab. Wa amma adu adun fa'uhliku birihin sorosorin atiyah. Okey. Jadi bila sebut ar-riyah, dia maksud angin, angin rahmat. Angin yang biasa. Tapi ada ketikanya, sebagai satu teka-teki kepada tuan-tuan dan juga perempuan. Ada dalam Quran, rih, dia tak membawa makna azab, tapi membawa makna rahmat. Ada satu dalam Quran. Tuan-tuan carilah. Esok tuan-tuan beritahu saya. Boleh? Kemudian raihan. Raihan pun banyak makna juga. Kemewahan rezeki. Ada beberapa makna lagi raihan. Kesenangan. Raihan. Farawhum wa raihanu wa jannatu na'im. Dalam suratul Waqi'ah. Okey? Raihan tak satu makna, dia ada beberapa makna, ada 2-3 makna. Tuan-tuan boleh rujuk balik. Okey. Aroha bermaksud bawa ternakan ke kandang. Bukan bawa biasa, ni untuk ternak je. Semalam kita dah baca dah ayat Quran, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
hina turihun. Turihun apa? Walakum fiha, dalam suratul Hijr. Ayat ke apa? 5 ke 6. Macam itulah. Tengok eh, suratul Hijr juzuk yang ke-14. Walakum fiha jamalun hina turihun. Turihun daripada araha yurihu irahatan. Eh, muka surat 14, kolom nombor 2. Maksudnya bawa ternakan ke kandang. Ah, dia kita giring dia, bawa dia masuk ke, dia ke dalam kandang. Okey. Dan sekisarah pada moderator. Terus sambung. Terima kasih kepada Ustaz Farid yang telah menambahkan sangat-sangat jelas. Lepas sekarang kita pada muka surah ke-115, terakhir pada huruf ra, wa dan dal. Huruf wa dan dal ini ada kod dia 4 ba. 4 ba bermakna akan kita selalu jumpai di dalam Al-Quran. Ada kata-kata yang dilahirkan dari huruf ra, wa dan dal ini, ada kata-kata arada. Arada bermakna mahu. Lepas tu ada kata-kata rawada, pujuk supaya mahu. Okey. Misalnya di dalam Al-Quran, misalnya kita dalam surah Al-Baqarah kita jumpai. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Ha, ada kata-kata aradallahu bihadza masala. Ha, itulah kata-kata arada. Aroda ini bermakna mahu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Apa yang Allah mahu dengan permisalan ini? Itu. Wa madza aradallahu bihadza masala. Dan banyak lagi kata-kata aroda yang akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Kita ambil satu contoh saja. Sekarang kita lanjutkan pada mencari kata dasar dari surah Yasin. Surah Yasin. Sebelum tu ada tambahan dari Ustaz Farid sedikit. Okey, mengenai dengan arada ra wada, perbezaan yang ketara juga. Walaupun dia makna mahu, tapi kena tahu satu mahu secara umum, satu mahu benda yang tidak baik. Kita panggil menggoda. Rawada dalam surah Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalqatil abwaaba wa qalat hayta laka qala ma'azallah wa rawadathu allati imra'atul aziz, iaitu permaisuri raja, menggoda Nabi Yusuf. Dia pujuk supaya mahu. Itu makna menggoda, pujuk supaya mahu. Apa yang Imra'atul Aziz, permaisuri Raja Mesir, pujuk Nabi Yusuf supaya mahu? Pujuk apa? Pujuk supaya duduk bilik bersama dengan dia. Sebab Nabi Yusuf ni kan handsome orang dia. Kecantikan dia mengatasi segala-galanya. Jadi digunakan perkataan, dia tak guna, Quran tak guna perkataan arada, dia guna rawada. Sebab apa? Dia pujuk sehingga mahu. Mana benda yang tidak baik? Imra'atul Aziz, permaisuri, dia ajak Nabi Yusuf buat benda yang tak baik, pujuk supaya Nabi Yusuf mahu. Nampak? Jadi kata-kata dalam bahasa yang mudah kita panggil menggoda lah. Pujuk sehingga mahu. Okay, terima kasih banyak kepada Ustaz Farid yang telah menerangkan perbezaan-perbezaan dari kata-kata dasar dalam Kamus Al-Quran ini. Sangat bermanfaat sekali untuk kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar yang di rumah, kita akan teruskan satu ayat saja. Satu ayat, kita tak perlu banyak-banyak, penting sedikit-sedikit kita faham. Surah Yasin, lanjutan dari ayat yang semalam. Ayat semalam kita telah bahas Tanzilal Azizir Rahim. Sekarang kita masuk pada ayat لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ فَهُمْ غَافِلُونَ. Okay, kita mulakan dari kata-kata لِتُنْزِرَ. لِتُنْزِرَ. Jadi لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا أُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ itu pada ayat ke-6. Pada ayat ke-6 ya. Ayat ke-6. Saya kurang hafal juga ayat ke-berapa, tapi setelah kita hitung adalah pada ayat ke-6. Okey. Jadi kata-kata litunzira. Litunzira ini
kita kena cari kata dasar dia dulu. Litun Ziro ini kan banyak hurufnya, ada huruf lam, huruf ta, huruf nun, huruf za, huruf roh. Okey. Jadi Litun Ziro ini sebenarnya dia berasal dari dua gabungan kata. Yang satu ada huruf lam, li, li. Lepas tu ada kata-kata tun ziro. Tun ziro. Tun ziro. Ada kata-kata tun ziro. Okey. Jadi li ini kita tak perlu cari di dalam kamus kata dasar. Kenapa? Karena li ini adalah huruf. Satu huruf saja. Jadi dalam kamus kata dasar ini semuanya adalah merupakan diambil dari kata-kata fi'il. Fi'il bermakna huruf dasarnya adalah tiga huruf. Jadi kalau li ini cukup untuk tambahan pengetahuan saja. Tak ada dalam kamus kata dasar kita. Karena dia cuma satu huruf saja, li. Li ini bermakna agar, supaya. Li. Jadi ada kata-kata tun ziro. Li tun ziro. Tun ziro. Jadi tun ziro ini apa sebenarnya kata dasarnya? Ada empat huruf. Ada huruf ta, huruf nun, huruf za, huruf roh. Jadi kalau kita ambil kalau kita masukkan ke dalam wazan, dalam apa nama dia, dalam wazan fa'ala yaf'alu, akan melahirkan kita tuf'ilu. Tuf'ilu. Tunzira, tunzira, tuf'ila. Raru itu sebenarnya nanti dalam ilmu nahu boleh berubah-ubah. Sekarang kita ambil tuf'ilu. Okay. Jadi yang mana kita telah bahas semalam, telah kita ulang-ulang bahwa huruf asli dia adalah cuma tiga huruf saja. Ada huruf fa, ada huruf ain, ada huruf lam. Fa, ain, dan lam. Berarti huruf tambahan dia apa? Cuma huruf ta di depan saja. Tuf'ilu. Berarti huruf asli dia huruf fa, ain, dan lam. Tunziro ada wazan dia tuf'ilu, berarti huruf tambahannya cuma huruf ta di depan. Berarti kita hapus huruf ta ini, maka huruf dasar dia adalah tiga huruf saja, huruf nun, huruf za, huruf ra. Inilah huruf dasar dia dari kata-kata li tunziro. Tunziro ini huruf asli dia adalah huruf nun, huruf za, huruf ro. Kita rujuk kepada kamus kata dasar kita. Huruf nun, huruf za, dan huruf ro akan kita jumpai pada muka surat ke 190. Okey, kita tengokkan pada muka surat 190. Okey, ini dia. Ada huruf nun, ada huruf za, ada huruf ro. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ada huruf nun, huruf za, huruf ro. Tak tanggung-tanggung dia bagi empat ba. Bermakna kata ini akan selalu kita jumpai di dalam Al-Quran. Nazara. 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 Apa nama dia? Bersumpah nazar. Nazara. Bersumpah. Bersumpah nazar. Lepas tu ada kata-kata anzara. Memberi amaran. Okey. Jadi nazrun. Ada kata-kata nazrun juga. Bermakna sumpah nazar. Okey. Jadi tunziro ini daripada mana diambil? Dia diambil dari kata-kata anzara. Ya? Anzara memberi amaran. Jadi dari mana asal kata-kata tunzira? Dari anzara yunziru. Fi'il mudhari dari kata-kata anzara ini adalah yunziru. Ya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung bahwa fi'il ini dia terbagi-bagi kepada tiga. Ada fi'il madi, mudhari, amar. Kalau mudhari dia anzara, ini anzara tadi kan, anzara, maka fi'il mudhari' dia yunziru. Yunziru. Ini dia. Jadi dari kata-kata yunziru ini dia ganti dari yunziru ke tunzir. Tunziru.
Tapi kenapa dia bagi baris atas? Disebabkan ada lam di sini. Nah, lam di sini nanti menyebabkan lam itu menasabkan fi'il mudhari'. Nah, nanti kajian dia di dalam i'rab. Jadi kata-kata tunziro ini diambil dari kata-kata anzara yunziru. Tunziru. Tunziro itu sama saja. Kenapa diganti? Disebabkan yunziru ini dia yang memberi amaran. Tapi kalau tunziru bermakna kamu yang memberi amaran. Jadi bermakna kalau li tunziro ini bermakna li agar supaya, tunziro agar kamu memberi amaran. Tunziro agar kamu memberi amaran atau agar kamu memberi peringatan. Siapa yang bermakna kamu di sini? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita masuk ke qauman. Qauman ini sudah sangat jelas sekali, tak perlu kita susah-susah mencari. Ada huruf qa, waw dan mim alif. Kira-kira apa huruf dasar dia? Terus, kalau ada ini belakang, alif belakang, berarti alif itu adalah huruf tambahan. Automatically setiap isim yang belakang ada tangkai-tangkai itu, dia adalah huruf tambahan. Oke, bermakna ada huruf qa, huruf asli dia ada huruf qa, huruf waw, dan huruf mim. Kata dasar dia huruf qa, huruf waw, huruf mim. Oke, kita tengok di dalam buku kita. Buku ini sangat lengkap sekali. Tak ada yang terluput daripada surah ayat-ayat Al-Quran. Oke, kita ambil, kita tengok 173. Oke, kita tengok pada muka surah ke 173. Boleh tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku di rumah ataupun yang sedang menyaksikan live ini, ada huruf qa, waw dan mim. Ini dia. Baru dapat nanti kata-kata qaumun. Ini dia. Qaumun, qauman sama saja. Cuman dia nanti beza i'rab saja. Ini ada kata-kata qaumun, kaum. Bermakna kaum. Oke. Bermakna kaum. Litun zira agar kamu memberi peringatan. Siapa yang diberi peringatan? Suatu kaum. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum. Ini kaum. Kita dapati tadi di dalam muka surah ke 173. Kata dasar dia adalah qa, waw dan mim. Terus ada di dalam muka surah 173. Oke, ma ini tak perlu kita cari karena ma ini adalah huruf. Tak perlu kita cari karena dia satu huruf. Ma ini bermakna belum atau tidak. Belum. Oke. Ini lagi kata-kata unzira. Unzira, tunzira sama kan? Dengar-dengar unzira, tunzira sama. Memang sama karena unzira ini dia diambil dari kata-kata huruf yang sama dengan ini. Tunzira, unzira sama. Bermakna pada muka surah berapa tadi? Yang unzira tadi kita tengok. Pada muka surah ke 190. Oke. 190. Ada kata-kata anzara. Anzara. Sekarang yang kita yang ada dalam teks ini unzira. Sementara dalam buku ini anzara. Apa beza dia? Itu yang telah diterangkan oleh Ustaz Agung. Bahwa kalau anzara dia fi'il ma'lum. Kalau unzira dia adalah majhul. Kalau anzara bermakna memberi amaran, memberi peringatan. Kalau unzira bermakna diperingatkan. Itu beza dia anzara dengan unzira. Sekarang unzira ini adalah fi'il majhul, bukan fi'il ma'lum. Oke. Kita pahami ulang, litunzira agar kamu memberi peringatan kepada kaum. Kaum ini adalah kaum. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum diperingatkan. Yang belum diperingatkan. Bermakna Nabi Muhammad agar memberi peringatan kepada kaum yang kaum itu belum diperingatkan. Oke. Unzira bermakna diperingatkan.
Ini adalah fi'il fi'il majhul yang telah diterangkan oleh Ustaz Ustaz Agung. Unzira aba'uhum. Ha, ini kata-kata aba'uhum. Apa sebenarnya kata-kata aba'uhum ini? Okey. Jadi aba' ini aba'uhum, aba'uhum ini dia merupakan bentuk jamak, bentuk bukan bentuk satu. Bentuk jamak daripada kata-kata abun ya, pada muka surah ke 66. Ini Zat. Nih. Okey. Aba'uhum. Nih. Okey, aba'uhum. Ya. Jadi pada muka surah ke 66. Okey, puan-puan. Ini Zat. Ini. Okey. Okey. Jadi pada muka surah ke 66. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok ada kata-kata huruf a, ba dan waw. Ada huruf a, ba dan waw. Ada kata-kata situ abun jamaknya abaun. Ha, ini dia. Empat ba, tak tanggung-tanggung empat ba bermakna kata ini selalu akan kita jumpai dalam Al-Quran. Abaun. Ha, inilah dia. Abauhum. Abaun. Bermakna apa? Bermakna bapak atau moyang. Nenek moyang, moyang. Bapak atau moyang bermakna litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Hum ini adalah dhamir ya, dhamir. Dhamir bermakna agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum diperingatkan nenek moyang hum, nenek moyang mereka. Ha, nenek moyang mereka. Fahum ini tak perlu kita terjemahkan karena dia adalah huruf, huruf, huruf ya, bukan ada dalam tiga huruf ini. Kita terjemahkan yang diambil dari kata-kata fi'il saja. Okey, ghafilun ini dia. Fahum ini bermakna maka mereka. Ini fa ini satu huruf. Satu huruf tak akan mungkin kita dapati dalam buku ini karena dia adalah huruf. Fa ini maka, hum adalah bermakna lalai. Kalau ghafilun bermakna mereka orang yang yang lalai. Okey. Okey. Jadi kita pahami satu ayat ini litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Litunzira agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum diperingatkan aba'uhum, nenek moyang mereka. Fahum ghafilun dan mereka dalam keadaan lah, dalam keadaan lalai dan mereka termasuk orang-orang yang lalai macam tu. Okey, itulah satu ayat
memang panjang ayat kita pada pagi hari ini. InsyaAllah semoga apa yang kita uraikan dari satu ayat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tuan-tuan dan puan-puan di rumah, selalu pelajar-pelajar juga berusaha untuk mencari kata dasar. Kata dasar ini sangat perlu sekali dalam Al-Quran. Okey. Ada nak tambah? Okey. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustaz Angah. Begitu mendalam. Kita mendalam, kita belajar kata dasar. Sangat musa kata dasar. Dan kita sangat-sangat bersyukur kerana Ustaz Dr. Wan Rosli Wan Ahmad telah memerahkan akal research dia hingga melahirkan satu buku. Boleh dikatakan semua perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran, semuanya ada dalam ni. 800 lebih. Tapi oleh kerana kita ni, kita nak belajar perkataan-perkataan yang selalu, yang lazim digunakan, yang kerap digunakan, sebab itu kita buangkan yang mana, yang perkataan-perkataan yang jarang-jarang diguna, kita buat sementara ni, kita ketepikan dulu, kerana tujuan kita, kita nak hafalkan apa saja perkataan-perkataan yang ditimbulkan oleh Ustaz Angah, Ustaz Farid dan Ustaz Agong. Kita akan cuba menghafalkan ini semua. Sangat-sangat mustahak. Jadi kita sekali lagi lah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Ustaz Dr. Wan Rosli, seorang pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa, telah melahirkan buku ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sangat mustahak dapatkanlah buku ini daripada kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa, Jalan Pawang. Hubungi kita iaitu dengan telefon 013-247-7760. Kita boleh hantar, kita boleh kirimkan kepada tuan-tuan. Ya, sangat musak. Kerana apa? Dalam buku ini semua perkataan-perkataan yang kerap ataupun jarang digunakan, semuanya ada dalam ni. Semua 800 perkataan, tapi dia ambil 200 yang apa nama, kerap digunakan, 200 lebih. Tak perlu lagi kita guna kamus, kita gunakan buku ini, sudah sangat-sangat membantu kita. Jadi Ustaz Farid sudah bersedia? Kita sekarang pergi ke bahagian ketiga kajian kita. Bahagian ketiga iaitu bahagian pengukuhan. Iaitu senarai perkataan berlawanan. Sangat musah kita belajar ini, kita kena tahu perkataan-perkataan berlawanan, juga perkataan-perkataan seerti. Jadi Ustaz Farid akan cuba membantu kita. Dan sangat musah tuan-tuan, puan-puan, sekali lagi, sangat musah kita ambilkan usaha mendapatkan ilmu bahasa Arab Al-Quran. Kita kena sebarkan, kita bagi tahu kepada kawan-kawan kita untuk ikuti. Kita kena approach, kita korbankan sikit masa kita, kita setiap masa kita ingatkan mereka supaya mengikuti. InsyaAllah. Ustaz Farid, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lihat pada muka surat yang ke-219. Seperti mana yang kita bincangkan semalam, ankaha, kolom yang ketiga, 219. Ankaha yunkihu zawaja yuzawiju, makna mengahwinkan. Bukan berkahwin. Kalau berkahwin, tazawaja. Kalau bernikah adalah nakaha. Tapi menikahkan, mengahwinkan adalah ankaha dan juga zawwaja. Dia perbezaan tu. Itu semua dalam sorof. Dalam kamus pun ada cerita perbezaan dalam kamus. Kita dapatkanlah buku ni. Nak cerita panjang pun habis masa kat sini nanti. Dapatkan buku ni. Tazawwaja makna berkahwin. Berkahwin. Tazawwaja bi. Okay? Lepas dia ada huruf ba. Kalau zawwaja makna mengahwinkan.
Nakaha makna bernikah. Kalau ankaha menikahkan. Okey. Kemudian amata mematikan. Mata telah mati, amata mematikan. Tawaffa ataupun tuwfiya. Ha? Ada kata tuwfiya ni memang lahir-lahir majhul lah. Tapi sebenarnya tawaffa pun ada dalam Quran, innal ladzina tawaffahumul malaikatu yadribun nawjuhahum. Ha. Jadi maknanya tawaffa pun ada. Maknanya mematikan. Kemudian fa'ala amila, kolom nombor apa? Nombor 4. Fa'ala amila sana'a, tu semua-semua makna buat, melakukan, beramal, membuat. Ha, itu semua perkataan yang sinonim. Okey. Sekarang ni kita lihat di papan putih, seperti tertera di hadapan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh tulis dalam muka surat 220 penambahan beberapa perkataan yang sinonim. Mungkin kalau Ustaz Wan Rosi tulis mungkin ambil masa sampai 6-7 page. Jadi kita tambahkan. Tuan-tuan boleh tambah pada muka surat 220. Ataupun tambahlah di awal buku ataupun di akhir bukunya dia tulis nota. Nota. Tuan-tuan boleh tulis di situ nota. Ikhbatun dan juga ihanatun. Akhbata yukhbitu ikhbatan wa mukhbatan. Jadi itu maknanya sama makna dengan ihanah. Ahana yuhinu ihanatan. Ini semua adalah buku surat 14 kolom nombor 2. Atas wazan af'ala yuf'ailu. Akhbata yukhbitu ahana yuhinu. Okey. Kita lihat apa perbezaan dia. Ikhbat makna menghina. Ihanah makna menghina juga. Tapi cara perletakan dia kena betul. Dalam Quran, dalam suratul Hajj ayat ke-34, juzukan ke-17, dalam juzuk 17, tujuh lai satu muka surat. Wabashiril mukhbitin. Apa makna mukhbitin? Orang-orang yang hina. Tapi bukan orang yang hina tu makna orang yang teruk. Bukan. Kita lihat. Ikhbat, akhbata yukhbitu, isim fa'il dia, orang yang hina dipanggil mukhbitin. Orang yang menghina. Apa maksud dia? Maksud dia orang yang tenang. Hina diri dia kepada Allah. Itu makna ikhbat. Menghinakan diri kepada Allah, iaitu tenang dengan keimanan. Makna dia sungguh-sungguh beribadat, dia hina diri dia. Sebab apa kita sungguh-sungguh beribadat? Sebab kita nak hina diri kita di hadapan Allah. Bukan kita nak takabur. Dan juga menghinakan diri dengan melazimi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Atau perkataan yang sinonim dengan ikhbat ni boleh kita kata khudu'. Khudu' ni makna khadha'in. Khudu'. Khudu'a makna rendah diri. Boleh kita kata ikhbat ni menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah. Okey? Itu dipanggil wabashirin mukhbitin. Kemudian ihanah adalah kita panggil sesuatu yang remeh, perkara yang sangat kecil, yang remeh temeh, yang mana orang tak nak pandang lah benda tu. Kalau duit 50 sen jatuh, orang tak nak tengok. Kalau RM50 mungkin orang tengok. 50 sen pejam mata lah. Sebab apa? Dia termasuk ihanah, benda yang hina, benda yang remeh, orang tak nak tengok, orang tak pedulikan, orang tak kalih pun nak tengok 50 sen. Okey. Ihanah ni lawan dia apa? Ikram. Yang kita orang tabligh guna tu. Ikramul muslimin. Sifat 6 sifat orang tabligh guna. Ikramul muslimin. Lawan kepada ihanah adalah ikram. Ihanah menghinakan ikram. Makna memuliakan daripada akrama yukrimu ikraman. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman. Okey. Kemudian dalam Quran, dalam suratul Hajj juga. Ayat ke-18. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa yang Allah Ta'ala yuhini Allah, Allah Ta'ala hina dia. فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Tak ada bagi dia orang yang dapat memuliakan dia. Nampak? Siapa yang Allah Ta'ala hina dia, maka tidak ada orang yang dapat memuliakan dia. Ini beza dia. Ikhbat, rendah diri, hina diri untuk benda baik. Ihanah adalah benda yang tidak baik. Ataupun benda yang remeh yang orang tak pedulikan. Okey. Kemudian perbezaan antara rukun dan juga sukun. Rukun ni bukan rukun dalam bahasa Melayu, rukun solat, rukun puasa, bukan.
rukun itu kita panggil rokafnun, rukunun. Rukunun tu makna rukun. Eh, plural dia arkanun. Rukun ni ar-rukun as-sukun makna lain. Apa apa dia? Okey. Ar-rukun adalah sesuatu kecenderungan, ar-rukun ni sesuatu kecenderungan yang mana seseorang itu cenderung kepada dia. Mana sukalah kepada dia dalam keadaan dia diam. Dia tak zahirkan pun kata dia suka, tapi dia cenderung ke arah itu. Ha. Contoh jenis Syiah ni, tapi dia tak zahirkan pun mulut dia Syiah, tapi dari segi perbuatan dia cenderung ke arah Syiah. Nampak? Itu kita panggil ar-rukun. Dalam Quran ada sebut, dalam surah Hud ayat ke-113. Wala tarukanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung. Mana kamu tak zahirkan kamu orang yang zalim, tapi perbuatan kamu ke arah tu, cenderung ke arah tu. Nampak? Wala tarkanu. Satu lai sebelum habis surah apa? Surah Hud, sebelum masuk surah Yusuf, juzuk ke-12. As-sukun ni ar-rukun lawan dia nufur. Nufura, nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Sebelum tu, waja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw 'ala adbarihim nufura. Wallaw 'ala adbarihim nufura. Nufur lawan kepada ar-rukun. Okey, nufur lawan kepada ar-rukun. Wallaw 'ala adbarihim nufura. Itu dalam suratul Isra. Tuan-tuan buka dalam juz yang ke-15, dua lai satu muka surat. Tuan-tuan rujuklah kat bawah tu. Ada suratul Isra, dua lai satu muka. Lawan rukun adalah nufur. Apa maksud nufur? Tengok terjemahan. Lawan kepada rukun. Okey. Kemudian as-sukun. Sukun ni dalam bahasa Melayu pun sukun mati. Makna sukun tu mati. Tanda mati kita panggil sukun. Ada tanda sabdu, tasydid, ada tanda sukun, tanda mati. Apa sukun? Sukun ni makna benda tak bergerak. Benda mati lah. Tanda mati, benda tak bergerak, sukun. Sukun ni benda tak bergerak maksud apa? Tenang. Bila kita sembahyang macam orang mati, tenang. Tak ada nak garu kepala, tak ada nak garu telinga, tak ada. Sembahyang, tenang. Kita panggil as-sukun. Okey? Tenang, dia tak banyak bergerak. Al-harakah. Harakah tu makna apa? Pergerakan. Lawan kepada pergerakan, sukun. Makna tak bergerak. Jadi bergerak lawan dia tak bergerak. Sukun makna tak bergerak, makna tenang lah dia. Dia orang kalau kesah, sekejap dia pergi sana, datang balik. Pergi sana, datang balik. Melangkah tiga tapak depan, tiga tapak belakang. Dia tak tenang. Tapi as-sukun tenang. Macam orang mati, relax, tenang. Datang orang marah macam mana, relax, tenang. Itu bagi as-sukun. Lawan dia apa? Al-harakah, pergerakan. Okey? Cuma kadang-kadang digunakan sukun ini untuk selain daripada tu. Selain daripada makna yang kita sebutkan tadi tu, kita panggil atas nama majas. Majas ni makna apa? Bukan makna asal. Kadang-kadang perkataan tu dipinjam untuk perkataan lain. Dalam Quran ada sebut, contoh dalam Quran, dalam surah Al-An'am, satu lagi surah Al-An'am, ayat ke-13. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Sakana yaskunu sukun. Nampak? Sakana yaskunu sukun. Sukun tu adalah masdar kepada sakana. Sakana mana tak bergerak. Milik Allah lah apa yang sukun di bumi dan di langit. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Apa yang tetap pada waktu malam, tetap pada waktu siang, semua milik Allah. Apa tetap? Mana benda tak bergerak. Yang tak bergerak kat dunia ni, semua milik Allah. Yang tak bergerak siang dan juga malam. Okey. Apa yang benda yang tetap yang ada pada malam dan juga siang, semua milik Allah. Okey, ini perbezaan rukun dan juga sukun. Rukun lawan dia apa? Tuan buat nota lah, rukun takut terlupa. Rukun lawan dia nufur. Nufura, nun fa waw ra. As-sukun lawan apa? Harakah, pergerakan. Harakafta. Al-hazan, al-karb, al-ka'abah. Tiga ni semua makna sama. Sedih, sedih, sedih. Semua makna sedih. Al-hazan, al-karbun, al-karbu, al-hazanu, al-ka'abatu.
Ini boleh dua yang kita sebut dulu. Kita tengok, kita dapatkan buku yang seperti mana tertera pada tuan-tuan. Buku ni ada sebut, buka kamus huruf Ha. Buka kamus huruf Ha, dia ada sebut huznon, makna kesedihan. Hazanon, kesedihan juga. Kita baca doa yang Nabi ajar setiap kali lepas sembahyang. Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan pun betul, wal huzni pun betul. Minal hammi wal huzni betul, wal hazani betul. Dua-dua betul. Okey. Cuba apa perbezaan tiga ni? Ni kita nak terangkanlah. Al-hasrah, bukan al-hasrah, sini al-hasrah sini. Al-huzun, kita lihat. Huzun ni ataupun hazan, dia maksudnya bertimpa-timpa kesedihan yang datang. Bertimpa-timpa kesedihan yang datang. Dia asalnya, okey, kita bagi last ni. Yang ni esok insya-Allah moderator suruh kita berhenti lah on the spot, tapi kita minta satu kelonggaran. Tiga ni Yang ni kita sambung esok lah. Okey. Kita nak sebut mengenai dengan huzun ni, asalnya adalah al-ardul hazan. Bila sebut al-ardul hazan adalah tanah yang kasar. Al-hazan ni makna kasar. Asalnya, asal sudut bahasanya, tanah yang kasar dan juga tanah yang solid, keras. Lawan kepada hazan adalah farah. Faraha, ha pedas, farah, maknanya gembira. Okey. Jadi dalam surah tu Yusuf ada sebut tau, ayat ke-86 surah tu Yusuf, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ketika mana apa, adik-beradik Nabi Yusuf ni nak minta kepada ayah dia Nabi Yaakob, kami nak minta Bunyamin seorang lagi bawa keluar. Kamu dah bawa Yusuf lah, bawa keluar, hilang Yusuf. Orang kata mati kena makan serigala. Tiba-tiba nak bawa Bunyamin pula. Lagilah ayah dia takut hilang. Hilang pula nanti, kata makan, dimakan oleh binatang buas pula nanti. Jadi Nabi Yaakob kata, qala innama ashku bathi. Bahasi ni sedih juga. Wahuzi, huzi pun sedih juga. Kehibaan dan kesedihan. Wahuzni ilallah, aku mengadu kesedihan, kehibaan aku hanya kepada Allah. Okey. Apa perbezaan bahasi dengan huznin? Yang kita bincang lain kali ya tu. Okey. Kemudian al-karb. Al-karbu adalah bertimpa-timpa juga kesedihan. Tapi dia ni bertimpa-timpa kesedihan dalam keadaan hati dia sempit tau. Kita sedih, ada kala sedih hati tak sempit. Kadang-kadang hati sempit. Sedih ni hati sempit. Dalam mana terlampau banyak masalah. Dalam surah itu makna karab, al-karbun, al-karbu. Okey. Dalam surah As-Saffat ayat 76, wa najainahu wa ahlahu minal karubil azim. 76 minal karubi. Karbi ni makna susah sampai sempit dada. Okey. Al-Ka'bah. Al-Ka'bah ni apa? Al-Ka'bah pun sedih juga tau. Ka'bah sedih. Dalam doa safar ada perkataan Al-Ka'bah. Tuan-tuan kena hafal doa safar. Nabi kata bila kamu nak bermusafir, nak safar, baca doa tu. Doa tu tuan-tuan lihat dalam hadis Abu Dawud pun ada. Tuan-tuan lihat dalam hadis tu, hafal. Doa ketika nak bermusafir, ataupun Google kan doa ketika bermusafir. Hadis riwayat daripada Abu Dawud pun ada. Okey. Ada perkataan Al-Ka'bah. Ka'bah ni kesedihan. Cuma Ka'bah ni dia beza dengan dua ni, adalah Al-Ka'bah ni adalah kesan kesedihan yang nampak pada muka. Yang nampak pada muka. Dia sedih. Tapi sedih tu, tengok muka dia kita dah tahu dah sedih. Zahir pada muka dia, itu panggil Ka'bah. Al-huzun ni makna umum. Sedih. Sedih. Ni makna umum. Al-hazan ni sedih. Umum. Al-karb, sedih sampai dada sempit. Al-Ka'bah makna kesedihan yang nampak pada zahir luaran muka dia. Jadi sekadar itu, semoga kita sambung pada keesokan hari. Kita serahkan kepada moderator insyaAllah. Terima kasih Ustaz Farid. Banyak membantu Ustaz Farid ni, banyak membantu daripada awal tadi. Dia telah melibatkan diri. Kita ada seorang lagi, Ustaz Agong. Tuan-tuan yang tuan-tuan, puan-puan yang sangat dimuliakan, kita renungkanlah. Renungkanlah dalam keadaan sekarang ini. Sekarang ni keadaan PKP, COVID-19. Anak-anak kita terkurung
kita mungkin ada kena keluar kerja, memang kena, tapi ada setengah tu tak boleh nak keluar, dia suruh kerja di rumah. Jadi bila sebenarnya semuanya ada hikmah, hikmahnya sangat-sangat besar ni. Allah SWT dia turunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai buku panduan penghidupan kita untuk kejayaan penghidupan dunia dan akhirat. Jadi ini ujian kepada Allah. Jadi kita renung balik-balik macam mana anak-anak kita. Kadang-kadang kita suruh anak-anak kita kejar pelajaran-pelajaran sekolah, tetapi tertinggal pelajaran-pelajaran untuk mengenali Allah, mengenali Rasul. Jadi sangatlah musak semasa PKP, Perintah Berkurung ini. Kita galakkan keluarga kita, saudara mara kita untuk menyertai kelas-kelas tajwid, kelas-kelas apa nama fardhu ain yang online lah. Banyak sekarang ni ada online yang belajar apa nama hafazan tauhid, fiqh dan sebagainya. Ada juga tuan-tuan, kerana kita kena ingat, kerana Allah SWT diturunkan Al-Quran ini semata-mata untuk kita macam mana nak bawa penghidupan. Allah dia ciptakan manusia, dia bagi dunia, tetapi macam mana kita nak bawa penghidupan ini. Penghidupan ini adalah sementara, tetapi kita akan selama-lamanya kekal di dalam akhirat. Bagaimana kita nak bersama-sama dengan ahli keluarga kita ke akhirat? Tidak lain dan tidak bukan, kita kena perlu belajar memahami Al-Quran. Al-Quran Allah SWT diturun dalam bahasa Arab. Jadi sangatlah musak kita belajar bahasa Arab. Dan ada setengah rakan-rakan kita, saya dimaklumkan melalui sahabat-sahabat, ramai yang tak tahu macam mana nak cari Facebook apa semua. Kalau Facebook, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Pusat Tahfiz At-Taqwa. Typekan Pusat Tahfiz At-Taqwa. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Dan ada juga kita satu jam selepas majlis kita ini, kita terus transfer ke YouTube. Kita terus transfer ke YouTube. Boleh tengok, cari dalam YouTube, iaitu Pusat Ilmu. Pusat Ilmu At-Taqwa. Sudah ada 16 siri sekarang ini. Sudah ada 16 siri dalam Pusat Ilmu At-Taqwa. Termasuk hari inilah. Kemudian dalam Pusat Ilmu At-Taqwa dalam YouTube itu, kita ada belajar bahasa-bahasa Arab daripada Ustaz Farid, Ustaz Agong, Nahu dan Sorof. Dah ada 100 siri semua lebih. Boleh cari daripada Pusat Ilmu At-Taqwa ni. Tasribnya pelajar-pelajar kita ada yang menyanyi-menyanyi, nak mengingatkan perkataan-perkataan. Boleh kita tengokkan. Minta maaf saya cakap banyak pula. Ustaz Agong sudah bersedia. Sila Ustaz Agong. Dah masuk ke bahagian yang ketiga, iaitu apa nama bahagian kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar, bahagian satu. Bahagian satu ya. Tidak. Kita masuk sekarang ni kaedah yang ke berapa? 15. Ke 15. Kaedah terpilih yang 15. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar tahfiz Pusat Tahfiz At-Taqwa dan juga semua yang mendengarkan, alhamdulillah kita sudah banyak pada pagi hari ini mendengarkan banyak ilmu daripada Ustaz Angga dan juga Ustaz Farid. InsyaAllah kita akan menyambungkan itu pembelajaran bahasa Arab menggunakan teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, iaitu kitab yang telah ditulis oleh Dr. Wan Rusli. InsyaAllah kita sudah masuk kepada kaedah terpilih nombor 15. Jadi sebelum ni dah banyak yang kita bincang, kita bahas daripada kata dasar, lepas tu naik lagi kepada pola setiap fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Lepas tu kita belajar lagi kata nama pelaku, kata nama pelaku. Lepas tu
isim maf'ul dan banyak lagi kita dah belajar semalam. Dan juga ada juga kita belajar mengenai huruf illah, harfun illah atau huruf yang memberikan masalah bagi kita ketika kita mencari kata dasar, yang menyebabkan kita tersasar dalam mencari kata dasar. Jadi alhamdulillah, semua itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham dan boleh dipraktikkan ketika kita membaca surah Yasin ataupun surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita masuk kepada kaedah terpilih nombor 15. Jadi kaedah terpilih nombor 15 ni, dia berkenaan dengan jamak. Jamak. Jadi dalam bahasa Arab, itu dia kena bezakan perkataan kata nama yang tunggal, yang satu atau mufrad dalam bahasa Arab. Lepas tu yang berjumlah dua atau musanna. Lepas tu yang lebih daripada dua atau disebut dengan jamak. Cuma dalam kitab ni akan fokus kepada jamak. Ha, jadi jamak ni adalah kata nama yang mempunyai makna lebih daripada dua. Jadi contoh kitab-kitab, satu kitab kitabun, tapi kalau kitab-kitab itu jamak. Ha, jamak, jadi maknanya jamak ni adalah yang memberikan makna banyak atau ramai bagi kata nama. Jamak ni terbagi atas dua. Ha, jamak ni terbagi atas dua. Ada nama dia jamak taksir. Ha, ni pada muka surat 43. Muka surat 43. Ada nama dia jamak salim. Ada nama dia jamak taksir dan juga jamak salim. Okey. Jamak taksir, taksir ni dalam ini bahasa Arab, makna dia sebenarnya adalah pecah. 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 Apa maksud pecah tu? Kita tengok sekarang contoh yang ada di kitab manzilun. Manzilun ni maknanya rumah, satu rumah saja. Masih dalam bentuk singular atau dalam bentuk mufrad, satu rumah, manzilun. Tapi kalau kita buat jadi jamak, rumah-rumah, berubah dia jadi manazil. Manazil. Ni jadi jamak dia, manazil. Ini jamak taksir nama dia. Pecah, jamak taksir tu pecah. Jadi bentuk mufrad, bentuk singular dia dengan bentuk jamak dia tak sama. Berpecah dari bentuk mufrad dia, dari bentuk awal dia tu. Jadi ini bentuk dia yang tunggal. Tunggal dia. Ini bentuk jamak dia. Jadi tak sama dia. Pecah dari bentuk tu, tunggal dia. Tapi kalau salim, salim ni serupa, cuma tambah imbuhan sedikit saja. Kita ambil contoh dia dalam kitab Dr. Rusli tu ada tulis ayatun. Jamak dia ayatun. Ini satu ayat. Kalau ayatun, ayat-ayat. Dah banyak dia. Kalau ini ayat-ayat. Sini satu ayat. Apa perbezaan dia? Dia cuma menambahkan imbuhan alif dan ta. Tak berpecah dari bentuk mufrad, bentuk tunggal dia. Tak pecah dari bentuk singular dia. Macam tu juga contoh yang lain. Mursalun. Ni tadi dia jelaskan sama Ustaz Angga tadi. Makna dia adalah utusan. Ini mursalun ni satu utusan saja. Tapi kalau kita nak buat utusan-utusan atau jamak atau ramai, maka dia berubah menjadi mursaluna. Sekarang ada imbuhan al-waw dan nun. Jadi kalau jamak salim, dia yang membezakan antara jamak dengan bentuk singular dia cuma imbuhan saja. Dia tak berpecah langsung bentuk dia. Tapi kalau jamak taksir, berpecah dia dari bentuk tunggal dia. Sebab tu nama dia jamak taksir dan ini jamak salim. Salim ni makna dia selamat. Kalau dalam kitab ni terpelihara. Jadi kalau istilah dia terpelihara dalam bahasa kita punya. Jadi terpelihara dari bentuk tunggal dia menjadi bentuk jamak. Tak berubah-ubah bentuk dia, cuma nambahkan imbuhan saja. Jadi dalam kitab ada pada muka surat 43. Boleh tuan-tuan tengok dalam kitab tu. Ini yang kita tulis tadi. Ada sahibun.
Sahibun ni makna dia kawan. Ashabun ini jamak dia, kawan, kawan. Jadi ini bentuk jamak dia. Ini manzilun, manazil. Ini dinamai jamak taksir. Inbang ni ayatun, ayatun. Mursalun, mursaluna. Ini jamak salim. Dr. Wan Rusli dah buat kajian bahawasanya ada 70% jamak taksir yang digunakan dalam Al-Quran dan 30% saja untuk jamak salim. Jadi banyak, lebih banyak menggunakan jamak taksir. Sebab tu dalam kaedah ni nanti akan banyak kita membahas pada jamak taksir. Sebab juga jamak taksir ni dia agak susah sedikit daripada jamak salim. Kalau jamak salim menambahkan imbuhan saja. Kalau jamak taksir ni kita kena rujuk kepada kamus untuk menentukan jamak taksir dia punya. Okey. Contoh dalam kamus kita cari contoh jamak taksir. Boleh kita cari dalam kamus. Contoh kalau dalam kamus selalunya jamak tu boleh kita tengok pada muka surat 132 macam mana nak menentukan jamak. Dalam 132 ada di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok syahrun. Syahrun ni maknanya bulan. Bulan. Di sini ada jim. Selepas jim ni syuhurun. Perkataan syuhurun ni adalah jamak kepada syahrun. Jadi kalau terjumpa, kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa jim, jim macam ni, maknanya selepas jim ni adalah jamak dia. Syuhur ni jamak untuk syahrun. Macam tu juga yang di bawah ni. Syahwatun, syahawatun. Ini ada jim tengah-tengah dia kan? Yang jim ini menandakan bahawasanya perkataan selepas jim itu adalah jamak. Jadi ini syahawatun. Ini jamak salim. Syahawatun. Ini jamak salim. Ini jamak untuk syahwatun. Yang ini jamak untuk syahrun. Jadi syuhur ni, ini jamak taksir ni. Tak ada imbuhan alif ta ataupun wawunun. Jadi maknanya ini jamak taksir. Jadi senang kita nak tentukan. Jadi kalau kita nak tengok dalam kamus, mencari jamak tu dia ada tulisan jim di sana. Ada bubuh jim. Kembali kita lagi kepada kaedah terpilih nombor 15 muka surat 43. Jadi sebenarnya wazan untuk jamak taksir ni banyak sebenarnya. Dan alhamdulillah pun saya dah buat satu kamus mengenai jamak taksir. Dan sekarang ada kumpulan wazan atau pola untuk jamak taksir ni. Banyak pola-pola dia atau wazan untuk jamak taksir ni. Cuma Dr. Wan Rusli dah senaraikan 4 pola saja untuk memudahkan kita dalam dalam menemukan jamak taksir di surah-surah Al-Quran. Jadi 4 wazan yang kerap digunakan untuk jamak taksir. Di antaranya adalah ada wazan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini, ada af'alun, ada fu'ulun, mafa'ilu, af'ulun. Ini wazan dia. Contoh dia, perkataan yang mengikuti pola atau wazan ni adalah a'nakun, uyunun, manazil, anfusun. A'nakun ni, ini a'nakun, ini adalah jamak daripada perkataan unukun. Unukun. Jamak dia a'nakun. Makna dia dalam bahasa Melayu unukun apa? Leher juga sama, leher. Jadi unukun leher. Ini jamak dia. Ustaz Farid ada ayat dia unu a'nakun. Ustaz tadi saya tengok ada. Lupa saya ayat dia ayat Quran. A'naqihim. Ada a'naqihim macam tu. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin inna sha'na nazil 'alayhim fa dhallat a'naquhum inna sha'na nazil 'alayhim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum fa dhallat a'naquhum. Itu surah Asy-Syu'ara ayat ketiga. Surah Asy-Syu'ara ayat ketiga sekali lagi inna sha'na nunazzil 'alayhim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum. Adalah jamak kepada unuk sebab dia tak fadallat. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok dalam surah Asy-Syu'ara. Ada sana tu ayunun. Ayunun ni lumayan banyak jugalah.
Kalau ayunun, sini ada ayunun, ini jamak daripada ainun, makna dia adalah mata. Lepas tu manazil, yang ni kita bincang tadi, rumah. Manazil ni jamak daripada manzilun. Anfusun, ini jamak daripada nafsun atau jiwa. Okay. Jadi itu bentuk wazan, wazan atau pola bagi jamak taksir yang kerap digunakan dalam surah-surah di Al-Quran. Jadi kita kena membezakan antara jamak taksir dengan jamak salim. Jamak salim ni yang paling senang. Ada imbuhan alif ta ataupun waw nun. Tapi jamak taksir dia tak ada ciri khas dia. Tak ada imbuhan yang untuk menandakan dia jamak taksir. Tapi dia ada pola-pola dia punya. Dan dari sekian banyak pola tu ada 4 pola seperti yang disenaraikan ni. Ini 4 pola yang kerap digunakan dalam surah-surah Al-Quran. Dalam surat ayat suci Al-Quran. Lepas tu kita tengok kepada latihan. Nah, di latihan ni, okey, sila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nak sentuh sikitlah mengenai buku surat 43 tadi. Sebenarnya dalam jamak ni dia ada 2. Ustaz Agong dah cerita tadi jamak taksir dengan salim. Saya sentuh sudut lainlah. Jamak ni ada 2. Satu dipanggil jamakul qillah. Qaf lam ta marbutah. Jamakul qillah. Jamakul qillah ni ada 4 je. Dia bukan banyak. Itu yang kita perlu ingat sebab dia 4 saja. Kemudian jamakul kasrah, itu tak perlu ingatlah sampai 20. Hampir-hampir 20 jamakul kasrah. Itu tak perlu ingat. Tak apa. Okey, sekarang kita nak sebut jamakul qillah. Jamak yang sedikit. Jamakul qillah di sini yang pertamanya kita panggil af'ul. Ini ada dalam Quran. Af'ulun. Dan juga af'ulun ni anfusun. Dalam Quran pada dalam akhir surah Taubah, laqad ja'akum, musim-musim Maulid ni selalu sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anfus. Kalau anfas ada qiraat baca anfas. Anfasu makna benda yang paling berharga. Isim tafdil. Okey, ni anfus jamak kepada, bukan isim tafdil tapi jamak taksir. Okey. Kepada apa? Kepada jamak kepada nafsun, anfus. Ini jamakul qillah. Macam mana kita nak tahu ni? Mudah dia. Kena ingat cara dia. Yang pertama dia 3 huruf, sulasi 3 huruf. Fa, ain, lam. 3 huruf. Perlu ingat. Huruf fa, ain mesti huruf sahih. Lam kadang-kadang sahih, kadang-kadang tidak sahih. Okey. Contoh. Contohnya apa? Contoh macam tadilah. Nafsun jamak dia anfus. Okey. Kalbun jamak dia kilabun boleh ataupun aklubun. Boleh juga aklubun. Yang penting fa dan juga ain. Huruf pertama kedua mestilah huruf yang sahih. Sahih makna bukan alif waw dan ya. Huruf yang ketiga tu terpulanglah. Kadang-kadang alif waw ya, kadang-kadang bukan. Okey. Contoh macam dalwun. Dalwun jamak dia adalah adlin. Adlin. Dalwun ni makna timba. Dalwun ni timba yang kosong. Dalwun. Kemudian jamak dia apa? Adlin. Hamzah dallam. Adlin. Ataupun zobi. Zobi apa? Zobiyun. Zibiyun apa? Apa? Rusa apa? Jamak dia apa? Jamak dia adalah atas wazan ni juga, iaitu macam Adlin tadi, iaitu Azbin. Okey. Banyaklah. Jadi semua ini kita kena ingat. Cara yang pertama mudah. Dia asal 3 huruf sulasi. Huruf pertama huruf yang sahih tak ada alif waw ya. Huruf yang kedua huruf yang sahih tak ada alif waw ya. Huruf ketiga kadang-kadang ada alif waw ya, kadang-kadang tak ada. Okey. Perkara yang kedua, dia bukan fi'il mudhaf. Mudhaf makna apa? Fi'il yang bertasydid macam madda, macam maddun, bukan maddun, bukan yang bertasydid lah. Okey. Perkara yang ketiga, kadang-kadang tuan-tuan tengok pada buku ni, af'ulun, kadang-kadang dia bukan 3 huruf, dia asal 4 huruf. 4 huruf yang mana dia mu'annas tapi tak zahir, tak jelas tanda mu'annas dia. Contoh macam apa? Yaminun. Yamin. Belah kanan. Yamin. Yamin kanan. Jamak dia apa? Aimunun. Jamak dia apa? Aimun. Okey? Dia 4 huruf tu. Ya, mim, ya, nun.
dia empat huruf, sebelum huruf yang terakhir adalah huruf mad. Ha, itu perlu ingat. Jamak dia mesti atas wazan af'ulun. Okey. Contoh apa lagi? Shihabun Thaqib dalam Quran, dalam surah As-Saffat. Shihabun Thaqib. Shihab, Shin, Ha, Alif, Ba. Empat huruf. Sebelum huruf Ba mesti huruf mad, iaitu huruf Alif. Jadi jamak dia apa? Ashhubun. Ha. Lagi apa lagi? Ya, Zira' Zira' mu'annas juga, tapi tak ada tamarbutah. Yamin mu'annas, tak ada tamarbutah. Kemudian apa lagi satu tadi? Shihab mu'annas, tak ada tamarbutah, tapi empat huruf. Maka Zira' Za, Zal, Zal, Zal kecil, Zal, Ra, Alif, Ain. Empat huruf. Sebelum huruf yang keempat, huruf Alif. Jadi dia mu'annas, tak zahir, tak nampak, tak ada tamarbutah pun. Jamak dia azru'an, atas wazan af'ulun. Ini yang pertama yang kita perlu ingat. Tiga eh. Yang pertama fi'il sulasi, fa dan juga ain mesti huruf yang sahih, tak ada alif waw ya. Huruf yang ketiga kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Yang kedua dia bukan huruf mudha'af yang bersabdu. Yang ketiga kadang-kadang datang empat huruf sebelum huruf yang terakhir, mestilah huruf mad. Maka dan juga dia mu'annas yang tak zahir, tak marbutah dah. Okey. Kemudian mafa'ilu, ini adalah sirah muntahal jumu', haram dalam ilmu tajwid berbaris tanwin dan juga baris bawah. Okey. Ini sirah muntahal jumu', kemuncak kepada jamak lah. Kita selalu sebut qaulun, jamak dia apa? Jamak dia aqwalun. Aqwalun jamak dia apa? Aqawilu, mafa'ilu. Okey. Kemudian yang ketiga tuan-tuan tengok fu'ulun. Fu'ul ni kadang-kadang sirah mubalaghah eh. Uyun ni jamak, jamak taksir. Uyunun. Kemudian af'alun, a'naqun. Macam Ustaz Agong sebut tadi di hadapan. Unuq, a'naq. Okey. Untuk a'naq, ini adalah jam'ul qillah. Eh? Makna jam'ul qillah di sini ada dua. Yang pertama adalah af'ul, yang kedua adalah af'alun. Okey, jam'ul qillah. Okey? Af'alun, macam mana kita nak tahu? Macam af'ulun kita dah tahu cara. Yang af'alun tak ada cara. Dia tidak dipanggil qiyasi, tapi dipanggil sima'i. Boleh? Mana kena buka kamus lah. Pendek kata kena buka kamus. Untuk tahu macam mana nak tahu wazan af'alun, buka kamus. Tak ada cara lain. Ada dua lagi berbaki jama'ul qillah, iaitu dipanggil sebagai apa nama? Contohnya apa jama'ul qillah? Dia jama'ul qillah. Yang ketiga saya tak ingat. Yang keempatnya adalah jam'ul qillah, adalah fityatun, atas wazan apa? Mif'alun. Fityatun, mif'alun. Ha? Fityah, mif'alun. Tuan-tuan boleh tambah satu lagi. Tambah satu lagi di sini, jamak dalam Quran ada satu lagi. Tuan-tuan boleh tambah jamak di sini. Fatan, fataya, fatan. Okey? Fataya. Fatan. Jamak dia apa? Jamak dia adalah fityatun. Jelas eh? Tak apa jelas, tak apalah. Fityatun. Ini ada dalam Quran tapi tak ditulis dalam buku ni. Tuan-tuan buat satu lagi kolom di bawah ataupun di tepi atau di atas, boleh ada ruang kosong banyak. Tuan-tuan letak apa? Mif'alun. Mif'alun adalah jamak, jamak juga, jamak taksir, jamak qillah. Yang tak letak dalam buku ni, tuan-tuan boleh letak, dia jamak kepada fatan. Ada dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Okey, fityah pemuda, pemuda-pemuda jamak kepada fatan. Ah ha, itu jamak qillah yang tuan-tuan boleh letak di sini. Okey, di mana selepas daripada ni ataupun di ruangan atas ni kosong boleh letak. Ah ha, itu ada juga. Jadi bagi saya, wazan jamak taksir ada lima. Fityatun, tambah satu lagi. Ha. Kemudian yang keempat, tadi saya tidak istihdar lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik jamak qillah, semua ada empat. Ha? Ha, dekat kamus tuan-tuan boleh lihat dalam muka surat 160. Tengok. 160 dalam kamus. 160 ada disebutkan. Tengok eh. 160. Tuan-tuan nampak? 160 fatan. Jamak dia apa? Fityah. Ataupun fityan. Dua-dua boleh. Eh?
tapi tidak disebutkan di bahagian jamak dia, tuan-tuan boleh tambah insyaallah. Okey, saraf pada Ustaz Agong boleh untuk buat latihan. Okay. Kita sambung sikit lagi. Alhamdulillah kita dah tambah sedikit. Tambahkan di Sabarib menambahkan penjelasan mengenai jamak. Jadi kita sebelum tuan saya tutup, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak tulis latihan-latihan yang ada. Jadi latihan ni latihan nombor 15. Di sini latihan dia berkenaan, yang satu dengan dua ni berkenaan dengan jamak tafsir. Yang ketiga ni jamak salim. Dan yang ini jamak taksir. Tapi yang ini jamak taksir dia dengan wazan yang lain lah. Bukan wazan yang kita bincang tadi. Ada wazan dia yang lain. Dr. Anusli dah buat wazan dia sini. Contoh yang pertama, ini yang nombor satu ni, pilih jamak bagi kata nama di bawah berdasarkan wazan yang diberi. Wazan di sini af'alun. Jadi tuan-tuan, kalau terjumpa inabun, inabun jamak dia adalah a'nabun. Sebab dia ikutkan wazan af'alun. Jadi kita cari je lah perkataan di antara dua kolom ni yang ikutkan wazan af'al. Ha. Yang di sini, kita kena tahu manafi' ni ikutkan wazan yang mana. Mafa'il, mafa'il atau fi'alun. Ha. Kalau manafi' ikutkan wazan mafa'ilu. Ha. Ni ikut wazan ni dia. Jadi kita kena tahu wazan jamak taksir dengan wazan dia punya. Kalau yang ni pilih jamak salim bagi kata nama berikut. Contoh di sini, marrotun. Marrotun ni sebabkan ada ta. Jadi kalau ada ta bulat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ta bulat tak marbutah nama dia. Ini tak marbutah yang bulat ni. Ha, jadi kalau tak marbutah ni, selalunya dia ikutkan jamak salim. Ha, ikutkan yang ni berarti dia. Marrotun. Kalau makromun tak ada ta marbutah dia kan. Ha, dia ikutkan yang ni. Makromun. Bukan yang ini. Yang ini ada tak marbutah selalunya ke yang ni. Kalau sini tak ada tak marbutah, sini berarti ikut yang makromun. Mukromun. Bukan makrom. Makrom ni Presiden Perancis. Mukromun. Mukromun. Okay. Jadi macam itulah cara nak isi yang nombor tiga. Yang keempat ni, kita kena bagi baris. Dan baris ni samakan dengan wazan di atas. Jadi semoga saja apa yang kita bincang pada pagi hari ini dari sekian banyaknya itu semua bermanfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan, dan terkhususnya bagi kita semua yang mendengarkan. Saya tutup dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Semua kita, ustaz-ustaz semua berusaha betul-betul nak bagi terbaik untuk kita faham. Tetapi kita sangat-sangat arif, kita tahu di antara yang belajar yang mengikuti program kita sudah meningkat, sudah hampir 400 orang lebih sekarang ini yang dah ikut. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi di antara tuan-tuan puan-puan, kita tahu ada yang sangat-sangat hebat, kita tahu masih lagi mengikuti, dan ada yang sederhana, dan ada yang sangat baru nak ikuti lah, baru nak ikuti. Tapi kena yang mana yang masih lagi rasa berat, sabar, kerana pasti Allah akan membantu. Banyaklah berdoa, banyak kita yakin kepada Allah, kita berdoa minta Allah Ta'ala tolong, kemudian kita betul-betul kena bertakwa, kena berdisiplin, kena praktik apa yang belajar ni, praktik. Terbaik sekali ialah kita bila ada video nanti, ataupun kita bawa kawan-kawan kita duduk bersama-sama ikuti program dalam Facebook. Kemudian kita kena muzakarah. Tengok dulu sekali tak apa. Macam ni lama ni sampai kat satu jam. Masya Allah semua guru-guru nampak dulu. Ni dah satu jam setengah. Jadi guru-guru semua sangat berminat betul-betul nak bagi semangat. Jadi kepada tuan-tuan, ajak kawan-kawan semua tengok betul-betul. Kemudian kena muzakarah. Antara kita tu ada orang yang tahap dia tinggi, dia boleh mengajar. Kerana sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar dan mengajar. Jangan kita duduk belajar seorang-seorang ya. Bagus, bukan tak bagus belajar seorang-seorang. Tetapi sangat-sangat mustahak kita bermuzakarah, kita belajar ramai-ramai, kita ulang-ulang-ulang balik. Nanti Masya Allah semua akan jadi guru. Jangan tunggu dah hebat dah baru kita nak mengajar.
Sekarang ni setiap hari kita mengajar. Kita mula dengan anak-anak kita, ahli-ahli keluarga kita. InsyaAllah. Nah, inilah cara yang terbaik. Inilah sumbangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ini. Selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada Nabi. Tetapi untuk menjalankan kerja-kerja ini, untuk membawa ilmu-ilmu Allah ini, kita setiap setiap orang daripada kita ni mesti memainkan peranan. InsyaAllah setakat ini kita minta maaf di atas apa saja kelemahan yang ada pada kami ini. Semua yang terbaik semuanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.